bagus nih. Enggak sih, kabar selamat itu di bawah itu enggak ini jadi hari kemarin juga sih. Tapi selama dia berjalan ke sana tuh ya saya selalu ini kontak Komunikasi. aja gitu di kereta juga. Saya bilang begini, kalau kamu memaksa pengen ke Rinjani harus selalu ini kontak saya gitu. Jadi dari pertama naik kereta kan dari sini dari Cirebon, terus turun di ini di apa namanya? Di Surabaya jam 12 malam naik ke ini naik kereta tuh. Terus dari Surabaya kan hari kalau nggak salah hari Selasa tuh deh ya. Malam Selasa terus nginap di Surabaya jadi nyamper sama teman-temannya, ada teman-temannya 4 di sana di Surabaya. Pagi-pagi berangkat ke sana gitu ke apa namanya? Ke Lombok. Sampai ke Lombok itu jam 12 siang hari Rabu berarti ya. Hari Selasa ya. Iya, hari Selasa. Nah, terus dari Lombok dia itu ya ke sana langsung. Terus dia selalu ngotak tuh saya udah sampai ke sini, saya udah sampai ke sini. Nah, ya udah terus. Nah, setelah itu dari Lombok dari Pelabuhan itu kan hari Rabu, hari Selasa ya berangkat ke sana ke Lombok, ada yang jemput ini apa namanya? Mobil itu. Mobil biasa 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 ini orang yang motor gitu. Nah, terus saya nginep di supir itu, terus pagi-pagi hari Kamis berangkat ke sana ke apa naik ke Rinjani gitu ya. Kamis berarti ya? Ya? Kamis. Hari Kamis ke sana hari pagi itu, Dek. Hari Kamis pagi itu jadi nginep ngecamp apa namanya di sana di atas itu. Hari Jumat, Sabtu masih kontak saya. Nah, bilang katanya hari Minggu mau turun, ya mau mampir ke kakaknya. Yang di Mataram itu dek Ahmad Muzani namanya dia kerja di sana makanya. Nah setelah itu kejadian gempa terus nggak ada kontak deh. Hilang kontak nggak ada. Nah saya selalu ini saya di kontak dengan kakaknya yang di Mataram tuh Ahmad Muzani. Ma nggak ada kontak, jadi di mana ini habis keadaan ini katanya ada apa gempa gitu. Ya terus ya saya udah ya udah saya mama terserah kamu aja di sana sih ini nggak ngerti saya di sini ya terus ini terus ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang di koran itu dia itu apa namanya mendapat kabar yaitu pakai HP temennya ya mau doain saya lagi begini begini udah Lombok. Kalau saya di sana sih, karena dia udah sering sih deh ya. Gue dari Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung apa tuh namanya lagi di Jawa Timur itu dia sering. Jadi waktu pertama aja ya waspada gini sih. Sekarang enggak, cuma bilang aja awas hati-hati kalau kamu maksa ke sana. Ya udahlah, itu aja. Cuman ya kalau setelah ini kejadian ini yang nggak sih sekarang deh. Ya ibunya aja nggak mau makan, nggak mau tidur, harus udah. Ini foto pas masuk kuliah ya, Pak? Iya, pakai jas.